Cynthia Mariska, nyanyi lagu, Dengarkan Curhatku, featuring Widi Fiara di Buxbox, keren banget Cynthia. Kabar hari ini, kembali datang dari sosok aktris cantik, yang memiliki nama lengkap, sebagai Cynthia Mariska Handayani. Atau, yang biasa akrab disapa, dengan nama panggilan, sebagai Cynthia Mariska atau Cynthia tersebut. Wanita kelahiran tanggal 4 November tahun 1999, yang kini sudah genap berusia 24 tahun tersebut. Sukses mencuri begitu banyak perhatian kalangan pengguna media sosial, karena kabar kedekatannya. Dengan sosok sang anak kedua dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, dengan Umi Pipik Dian Irawati. Yaitu Muhammad Abizar Al-Ghifari, atau yang kerap akrab disapa, sebagai Abizar atau Abi tersebut. Sosok Cynthia Mariska tersebut, menjadi sangat banyak dicari-cari, para kalangan pengguna media sosial. Banyak yang ingin tahu, dengan aktivitas dan rutinitas apa saja, yang selalu dilakukan oleh Cynthia Mariska tersebut. Mengingat sosok Cynthia Mariska tersebut, banyak disebut-sebut, akan menjadi menantu dari Umi Pipik. Baru-baru ini, sosok aktris cantik Cynthia Mariska tersebut, sukses mencuri begitu banyak perhatian kalangan netizen. Melalui sebuah unggahan, yang diunggah oleh Cynthia Mariska, di laman story Instagram milik Cynthia Mariska. Cynthia Mariska, terlihat mengunggah sebuah unggahan video, yang memperlihatkan sebuah momen. Saat Cynthia Mariska, yang terlihat sedang bernyanyi bersama dengan sosok penyanyi Widi Fiara. Cynthia Mariska, terlihat sedang menyanyi, dengan Widi Fiara di sebuah acara di Buxbox. Cynthia Mariska nyanyi lagu, Dengarkan Curhatku, bareng Widi Fiara, di Buxbox tersebut. Tak heran, unggahan momen saat Cynthia Mariska menyanyi, bersama dengan Widi Fiara tersebut. Seketika viral, dan menuai beragam macam komentar pujian, untuk Cynthia, keren banget Cynthia Mariska.